Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Sayang ya, kita belum bisa bertemu. Oke, harapannya Pak Guru, ya kita bisa bertemu ya. Ya, semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan bisa belajar bersama. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Kira-kira ada yang kangen dengan Pak Guru? Atau mungkin kangen dengan pelajarannya? Nah, harapannya Pak Guru kalian kangen dua-duanya biar lebih semangat. Oke, sebelumnya juga Pak Guru ingin mengucapkan selamat Natal. Walaupun Natalnya sudah berlalu ya, tapi tidak apa-apa ya. Semoga damai Natal tetap bersama kita, beserta kita. Oke, dan juga selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih semangat lagi dalam belajar, dalam membantu orang tua, dan dalam aktivitasnya yang lain juga. Apapun itu kita lebih semangat agar mengerjakan sesuatunya tuh bisa selesai setelah itu dengan bagus, sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita semangat. Oke? Siap? Siap dong. Oke, baik. Pagi hari ini kita belum masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, tetapi Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian anak-anak, materi yang akan kita pelajari di semester ini, di semester 2, kita akan mempelajari tentang PIN. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, wah Pak Guru, kan di semester 1 kita sudah belajar tentang PIN, kenapa di semester 2 kita belajar tentang PIN lagi? Oke anak-anak, jadi di semester 1 kan kita masih mengenal menu-menu dasar ya, menu-menu yang hanya beberapa saja. Nah, di semester 2 ini kita lebih mendalami lagi, kita kenali lagi menu-menu yang ada di dalam PIN tersebut. Nah, selain PIN juga mungkin kalau misalnya kita ada waktu juga kita akan mewarnai juga. Mewarnainya bukan di PIN tapi mungkin di internet ya. Oke, nanti Pak Guru ajarkan bagaimana cara untuk mewarnai di internet. Kita cari tempat untuk mewarnainya ya. Oke, siap? Nah, harapannya Pak Guru, seperti tadi yang Pak Guru bilang, kita lebih semangat dalam belajar. Nah, jadi di semester 2 ini Pak Guru harapkan kalian semangat dalam belajar. Setelah itu kalian juga fokus ya dalam belajar. Kalau misalnya Pak Guru berikan tugas, dikerjakan ya, biar nanti nilainya ada, biar Pak Guru bisa masukkan nilainya. Oke, biar enggak ada bolong-bolong nilainya ya. Oke, mungkin itu saja yang dari yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, untuk materi pembelajaran kita di semester 2 ini yaitu belajar tentang PIN. Nah, menu-menu yang akan kita pelajari nanti di di pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Sip? Siap? Siap dong untuk belajar ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian, oke? Bye-bye, selamat pagi.